Kalian ini bicara apa? Ada apa anak-anak? Linda mana? Hantu! Tunggu! Kami ini papa mamanya Linda. Lindanya mana? Malam kami takut bicara. Soalnya berada di dekat pohon itu, Tante. Apa kalian tidak sedang bergurau? Kami berani sumpah, Om. Saya udah periksa. Tapi Tony juga nggak ada di rumahnya. Mama dan papanya sedang sibuk menghubungi saudara-saudaranya, Om. Iya, Om. Papanya Tony mengira si Tony menginap di rumah Om atau tantenya. Kamu tahu telepon papanya Tony? Tahu, Tante. Nomor teleponnya 5482189. Sebentar, saya telepon dulu, Pak. Cepat, Pak. Selamat siang, ya, dengan mamanya Tony. Ya, saya mamanya Linda, teman Tony. Ya, betul, katanya kemarin sama-sama main di taman. Iya, Bu, belum pulang juga, Tony. Iya, Linda juga belum pulang. Kami udah cari kemana-mana, nggak ada. Iya, Bu, iya. Iya, Bu. Iya, makasih. Oh, gimana, Ma? Pak, Tony juga nggak pulang. Wah, ini sudah tidak main-main lagi. Masalah ini semakin serius, Ma. Barangkali kalian benar. Iya, Om. Pasti di pohon itu ada hantunya. Kalau bukan hantu, pasti ada sesuatu yang aneh. Tapi kita nggak tahu. Ma, Tina lebih rasional. Kalau begitu dengan kejadian ini, sebaiknya saya tidak usah berangkat besok ke Kanada. Biarlah Bram yang mengurus bisnis kita di sana. Ya, sebaiknya saya telepon saja Bram. Halo, Bram. Kamu sudah sampai di Kanada? Ya, begini. Besok itu saya tidak jadi ke Kanada. Iya, kamu saja yang ngurus bisnis kita di sana. Enggak, soalnya ini ada masalah. Ada masalah yang harus saya selesaikan di rumah. Ya, begitu. Hah? Kenapa? Oh, jernih. Jelas dong. Saya kan pakai SLI 008. Ya jelas saja suaranya jernih dan cepat nyambung lagi. Ya, baik. Oke. Okay. Oh iya, sekalian telepon Mas Yulis ya. Iya. Kita minta tolong. Halo, Mas Yulis? Betul. Ada yang bisa saya bantu? Begini Pak Yulis, anak kami hilang. Tolonglah Pak.
Berapapun akan kami bayar, asal anak kami bisa ketemu. Tolong, Pak Yudis. Kami mohon. Ya, baiklah. Saya akan coba membantu. Bun, mau bagi dong. Masuk aku kacang ini. Bul, bagi dong. Baminya tuh. Mau loh. Mau. Nih. Ah, sih. Hah? Masa cuma satu? Ya, ini aja kamu kan kurus. Ya, ya. Mau enggak? Daripada enggak makan. Pelit kamu. Tadinya pohon itu nggak ada, tapi tiba-tiba jadi ada. Dan di situ juga Linda dan Tony hilang, Om. Ikannya dong. Makan. Kalian tunggu di sini ya. Ya, Om. Ya, aku pilih kok kamu. Wah. Di sini rupanya ya. Ada apa? Belum pernah lihat orang makan. Hei, jangan-jangan kalian pelakunya. Emangnya nggak boleh makan di taman? Don't worry. No problem. Kan nggak ada aturannya. Orang dilarang makan di taman. Udah deh, sanalah. Nggak usah ganggu. Kalau kamu mau, tak kasih. Ini kacang. Aku juga makan kacang kok. Kacang enak loh. Kebo, jangan pura-pura. Apa sebenarnya yang terjadi? Bukan urusanmu, Bill. Kami itu cuma butuh makan. Kalau ada daging mateng ya tak makan, tapi kalau ada daging mentah ya, ya doyan. Saudara-saudara kita, tapi tidak ketemu juga. Lalu mau cari kemana? Kalau gitu Papa cari dong cari. Ma, tidak ada suatu masalah yang dapat diselesaikan dengan cucuran air mata. Sudah, jangan menangis. Hapuslah air matamu. Nah,
Begitu kan lebih baik. Gas. Berani dong mas, ini kan perjuangan dalam menyiapkan kejahatan. Wah hebat kamu Gas, masih kecil pikirannya sudah seperti orang dewasa. Siapa dulu dong kakaknya? Gas, hati-hati ya Gas. Beres mas. Benar-benar sepi ya. Tolong! Para! Muncul!
Sarah! Kamu yang terkutuk! Mana anak-anak yang kau culik itu? Cepat bebaskan mereka! Kalau tidak, akan kuhanguskan tubuhmu! Ternyata kamu bilang gratisnya! Akan kuhajar kamu!